Nah, kalau makan gimana, Pak? Masak? Enggak. Beli? Beli. Beli ya? Berarti setiap hari Bapak harus cari uang gitu ya, Pak ya? Iya. Oh, Lah hari ini udah dijual barangnya. Akuannya udah dijual ini kosong. Kosong. Oh. Dapat berapa tadi? Belum kok, belum cari akua. Oh, belum cari akua. Ya, salam. Bapak Tangwar namanya. Ya. Saya melihat beliau waktu itu sedang ada di pinggir jalan yang sedang membawa karung berisi botol-botol yang baru beberapa yang ia dapatkan. Ujarnya, ia baru saja berangkat. Ia sudah 2 hari di kota Tegal. Ia pulang setiap 2 hari sekali ke Brebes rumahnya. Beliau memiliki story atau kehidupan yang sangat pahit. Dari mulai dibodohi sama istri dan dikhianati sama orang yang sudah dianggap sebagai kakaknya. Mungkin rasa kecewa beliau hingga saat ini belum bisa reda. Karena tampak muka raut wajahnya itu sangatlah kesal. Semoga bapak ini diberi panjang umur dan sehat selalu. Amin. Halo teman-teman, balik lagi bareng gua. Jadi di belakang saya itu ada bapak-bapak yang menurut gua kasihan banget sih. Maksudnya bawa kayak karung gitu teman-teman. Jadi dia tuh jalan kaki, kalau saya perhatikan sih agak gimana ya, kurang bersemangat gitu. Mungkin bapaknya sedang pusing karena belum dapat uang atau gimana ya. Nanti kita tunggu aja di sini. Kalau bapaknya kesini kita berhentiin, kita kasih sedikit rezeki gitu ya. Oke, biar bapaknya nggak tahu. Nih kamera mau ini aja ya, gue matiin aja dulu ya. Lah, jalan dari mana, Pak? Alu Karu. Tak. Apa ikutnya? Kota Alu. Wetan apa ya namanya? Taru apa apa? Oh, Taru. Kota Sunyi Besar, Sunyi keduanya, Mas. Oh, keduanya. Lah ini mau kemana tujuannya? Ya, kembang. Oh, ya. Lah Bapak punya anak? Nah, Kendari. Di Kendari? Ya, apa namanya, pegawai kok. Oh, Bapak anaknya pegawai? Pegawai? Pakaian popok. Pakaian popok? Iya. Oh, cewek cowok, Pak? Cewek, anu kuat, lanang. Oh, cowok ya, lanang. Bapak pulangnya berapa minggu sekali ke rumah? Baru berangkat. Baru berangkat. Oh, tadi pagi ya? Iya. Biasanya sehari dapat berapa, Pak? Ya semono. 10.000. Ya ini dapat semono. Oh, lah ini apa ini? Oh, pakaian ganti. Oh, iya. Iya, Pak, iya. Itu ada uangnya. Buat nyimpen uang ya? Iya, simpen aja. Bapak Tanwin ya? Tangwar. Tangwar. Bapak Tangwar. Oh, iya. Bapak Tangwar mau makan enggak? Kalau mau makan saya beliin sekarang. Enggak. Gak pengen makan. Terus di rumah siapa, Pak? Gak sama
istri tapi pisah-pisahan. Istri tapi udah pisahan. Pulang rumahnya, saya wetan. Oh gitu. Namanya Ibu Ropi. Ibu Ropi. Enggak, sama baca enggak, kayak kawan-kawan di rumah aja. Oh di rumah aja. Orang dua, apa anak enggak punya motor mas. Hmm. Anaknya di tolong kakak. Oh gitu. Iya dicuri. Dicuri. Membongkar Rebang Jakarta. Uh-uh. Membongkar Rebang Jakarta. Ya sayang orang diajak nyumpang. Oh gitu, berarti. Susah, tak pinggul. Ya Ibu Mujena cuma terima. Ibu Mujena? Ya, nyolong kia. Nyuri apa? Nyuri Jakarta. Nyuri Jakarta? Jakarta dicuri. Apa namanya? Bangnya dibongkar. Oh bang. 100 ribu. Oh tabungannya bapak dicuri sama dia. Enggak. Sudah kan gunung karubang Jakarta. Masab. Oh gitu. Iya aku. Ada dicuri kakang baju gung sugi di rumah di apa di sawah. Oh gitu. Ada Wandi Kamsah. Oh gitu. Wandi Kamsah tanya Kamsi itu tiga. Bapak anaknya tiga berapa tadi? Anaknya berapa? Punya berapa? Dua. Dua? Cowok, cewek? Cewek semua? Cewek satu. Perempuan. Perempuan satu. Laki-lakinya satu. Oh, udah kerja semua? Udah. Kendari. Pulang nggak, Pak, kalau lebaran? Tahun ini seminggu ada. Oh, gitu. Tahun kemarin pulang ya? Udah berangkat malam. Udah berangkat lagi. Berarti bapak cari-cari itu ya botol aqua gitu pak ya? Iya. Nanti dijual gitu ya? Iya. Berarti dari Brebes ke Tegal gitu? Iya. Cuma nanti berapa hari di sini di Tegal? Iya 2 hari. 2 hari. Kalau dapat uang baru pulang. Oh gitu. Bapak mau makan enggak? Enggak. Kalau mau makan saya beliin. Berarti bapak setiap punya uang kasih ke istri gitu. Enggak, punya sendiri, punya kebunan sendiri. Punya itu sendiri. Iya, kebun sendiri. Oh. Baru Baturo Ramad. Orang Sasa. Tengah Esa. Tengah ke Sigar Parewa. Oh gitu. Nah kalau makan gimana pak? Ya cari. Masak? Enggak. Beli? Beli. Beli ya? Iya. Berarti setiap hari bapak harus cari uang gitu ya pak ya? Iya. Lah hari ini udah dijual barangnya, akuannya udah dijual ini kosong. Kosong. Oh, dapat berapa tadi? Belum kok, belum cari akua. Oh, belum cari akua. Bapak umurnya berapa, Pak? Tiga. Ada lebih telu. Oh, 63 Pak ya. Oh, umurnya 63. Udah punya cucu? Udah. Udah ya. Dua ya. Saya kebetulan tadi lewat pak, terus lihat bapak gitu ya, bawa kayak gini itu. Iya. Terus saya pengen kenal sama bapak, boleh ya? Iya. Pengen kenalan. Iya. Kalau bapak belum makan, ayo makan bareng kesana. Tapi enggak. Pak. Enggak ya. Bapak. Enggak, ini apa maksudnya istri kenapa bisa pisah itu? Soalnya itu namanya rocok pegawai-pegawai kawin kafe
200 ekor kumas. Apa? Karena ganjen. Ganjen? Namanya buru sente. Namanya kan buru sente. Tapi ini sendiri, ya Arab. Tapi beli mas. Beli? Beli, Kak. Itu sehingga anak mama. Oh gitu. Iya, sehingga anak. Belinya, nama 100. Anjuk 6600 buat sedina. Apa itu, Pak? Nyuri apa namanya? Nyolong kawin. Yang kamar mandi. Iya, kamar mandi. Oh, gitu. Ya ketahuan adiknya. Ketahuan sama adik. Adiknya namanya Sudin. Ketahuan gitu. Ya ketahuan kan. Ini apa namanya? Jatuh bayi. Oh. Terus bapak cerai gitu. Iya. Bilang-bilang orang anu zaman. Heeh. Main perkampung. Satu kampung itu. Orangnya tak rambutnya udah putih. Iya. Rambutnya ya ketantang. Oh, jadi cerainya gitu ya, Pak. Waktu itu bapak apa profesinya, kerjanya apa waktu itu? Ya baru apa kerjanya nebang tebu. Nebang tebu. Iya. Oh. Apa ya pirang-pirang apa macul. Macul ya. Iya. Bawang ya. Brebes kan bawang, Pak ya? Bawang apa? Bawang enggak. Padi gitu. Iya, pari. Jadi teman-teman bapak ini istrinya itu istilahnya selingkuh gitu. Selingkuh ketahuan sama adeknya si bapak di kamar mandi. Lah bapak kalau jalan-jalan kayak gini tuh cari gitu tidurnya di mana, Pak? Ya. Nah, gitu. Cari. Cari maksudnya yang bisa buat berteduh gitu ya? Iya. Iya. Pak, nih saya ada rezeki buat bapak. Buat beli makan. Ya, buat beli makan, buat beli ya makasih. Kebutuhan bapak lah ya. Iya. Saya ada segitu rezeki buat bapak ya, Pak. Iya, makasih. Doain biar saya itu kedepannya lancar gitu ya, Pak. Amin. Biar penonton juga panjang umur, yang sedang sakit segera disembuhkan sakitnya gitu, Pak ya. Iya. Namanya bapak siapa tadi? Tangwar. Bapak? Tangwar. Tangwar. Bapak Tangwar. Sehat selalu bapak ya. Iya. Panjang umur, panjang rezeki. Oke teman-teman, hari ini alhamdulillah saya bisa berbagi ke bapak Tanwar. Tadi saya itu lagi jalan kaki terus lihat beliau kayaknya sedang kesusahan bawa-bawa begini nih. Akhirnya saya berhenti. Jadi ya alhamdulillah pak ya. Buah. Bapak sehat selalu ya. Sehat-sehat pak ya. Yaudah segitu aja ya teman-teman. Jangan lupa sisihkan rezeki kalian untuk berbagi. Bye-bye. Hati-hati ya pak. Sehat-sehat.